punya pacar udah di SMS-in, di WA-in, udah dibilangin lagi kerja sayang, masih aja nggak percaya. Masa harus disamperin sih? Jangan nelfon, aku lagi kerja, ngerti nggak sih? Wah! Bray! Bray! Kamu itu ya kerja sambil main handphone aja, nggak konsentrasi. Bray! Ah, bawe lu. Kayak bos aja. Gaya lu. Kamu berani ngeledekin saya, ha? Saya memang bos. Yang punya sapi-sapi di sini. Kamu saya bilang kalau kerja konsentrasi, mandiin tuh sapi dengan benar, jangan main-main handphone terus. Ya bos, saya kirain tadi bro bros. Bray, saya ingetin nama kamu ya. Nanti ada tamu saya, klien saya yang datang mau lihat-lihat sapi. Namanya Pak Kosim. Tolong kamu ladenin, dilayani dengan baik ya. Oh iya. Namanya Pak Hasyim. Kosim. Kosim. Oh iya iya Pak. Ya? Iya. Ya udah. Oke. Bos. Marah-marah aja. Bray. Lu kalau kerja, jangan mainan handphone. Ntar dipecat lu kalau bos tahu lu. Suka-suka gua. Lagian itu penting, cewek gua tuh. Iya, ya latihan mulu. SMS-in gua mulu. Udah mendingan taruh dulu. Ah, kagak aku siram nih. Selalu dah. Suka-suka gua lah. Tinggal ajak makan enggak ada duit nih gua. Enggak deh. Permisi. Iya, kenapa? What? Kenapa? Ada apa ya? Ada urusan apa gimana? Break. Ingat ini. Aduh. Orang main bolak-balik aja. Belum minta maaf. Aduh. Pak. Saya minta maaf, Pak. Bapak enggak apa-apa kan, Pak? Bawa pembelian, Pak. Aduh. Lu berani. Bagus. Ya. Bos kamu ada? Jangan bilang bos, Pak. Ya. Jangan dibilangin sama bos ya, Pak. Iya. Ini kelakuan si Bray emang begitu. Ya, maafin ya. Maafin. Tidak, saya tidak bilangin. Cuman informasi aja. Ya. Wah! Pak Kosim udah datang. Abis lu, Bray. Abis. Membawa rejeki. Pak Kosim. Ya. Waduh, Pak Kosim. Maaf deh, Pak Kosim. Emang kandang sapi saya ini agak jauh dari jalan. Jadi harus jalan, nggak bisa masuk mobil. Keingetan begini, Pak Kosim. No. Kenapa, Pak No? Saya bukan karena jalan. Sini. Terus? Saya diguyur. Diguyur? Guyur. Siapa yang mengguyur? Rai. Ya, kamu, Bray. Ini klien kita, klien saya yang mau beli sapi. Kenapa kamu guyur? Maaf, Pak. Tadi saya kira sapi. Nggak tahu, maksudnya kira nggak ada orang, Pak. Terus gimana, Pak? Bapak jadi beli sapinya, kan? Ya, enggak dong. Kok enggak, Pak? Saya dulu sakit hati. Lalu saya kesini kan mau beli sapi. Masa saya malah dimandiin kayak sapi? Gimana, Pak? Kalau itu jangan dianggap, Pak. Bapak tetap beli sapi deh, Pak. Enggak. Permisi, Pak. Iya, Pak. Kalian ini gimana sih? Kerja aja nggak becus. Hah? Bikin saya rugi aja. Masuk. Masuk. Dan aja. Mana ujungnya tadi? Waduh, masuk ke sini lagi ya. Nah, ini nih. Jadi kalian siram Pak Kosim begini tadi kan? Iya kan? Hah? Ngaku tidak? Iya kan? Pak, HP. Ya, HP. Nih ambil HP.